Kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka jenjang PAUD, TK, SD, SMP di Kota Pangkal Pinang kembali ditunda. Ditundanya KBM tatap muka ini setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang mengetahui ada beberapa RT RW di Kota Pangkal Pinang yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dengan keputusan itu, saat ini proses pembelajaran pada awal tahun ajaran baru 2021-2022 masih dilakukan secara daring, setidaknya hingga ada pengumuman lanjutan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Imbasnya, banyak sekolah yang merasa kecewa dengan ditundanya KBM tatap muka yang rencananya dimulai pada hari ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Bangka Pos, ada Cebi Marlianto. Halo, selamat siang, Cebi. Selamat siang, Firda. Cebi, silakan laporan Anda soal ditundanya KBM tatap muka mulai dari PAUD hingga SMP di Kota Pangkal Pinang. Terima kasih. Untuk saat ini, kegiatan belajar mengajar tatap muka atau KBM tatap muka di Kota Pangkal Pinang ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Ditundanya KBM tatap muka ini dikarenakan ada beberapa RT atau RW di Kota Pangkal Pinang yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Rencananya KBM tatap muka ini akan dimulai hari ini, tanggal Senin, tanggal 12 Juli 2021. Namun karena ada kendala tersebut, KBM tatap muka terpaksa kembali ditunda oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Begitu, Firda. Oke, CP, terkait penundaan KBM tatap muka ini, bagaimana persiapan sekolah dalam menunjang KBM tatap muka yang ditunda ini? Untuk persiapan sekolah sendiri, untuk sekolah yang sempat saya kunjungi tadi pagi, yaitu SD 5 dan SD 15 Kota Pangkal Pinang, kedua SD tersebut untuk persiapan sendiri sudah begitu siap gitu. Setidaknya sudah kesiapan dari sarana maupun prasarana sekolah sendiri sudah mencapai 70%. Baik itu dari tempat cuci tangan, untuk penerapan protokol kesehatan, termasuk dalam ruangan kelas, dan juga sarana-sarana lainnya. Begitu, Firda. Terkait penundaan ini, bagaimana rencananya sebelum adanya penundaan ini, bagaimana pihak sekolah menyiapkan skenario yang dijalankan oleh pihak sekolah terkait menyambut KBM tatap muka yang tahun ajaran baru ini? Untuk skenario sendiri dari dua sekolah tersebut, sama seperti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana skenario sendiri dalam satu kelas itu dilakukan kegiatan belajar mengajar sebanyak 25% per kelas dari jumlah total keseluruhan siswa dalam satu kelas tersebut. Kemudian, dalam satu minggu setidaknya hanya dua kali pertemuan. Dan yang terakhir itu dalam kali pertemuan itu hanya maksimal 2 jam kegiatan pembelajaran. Begitu, Firda. Oke. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Pangkal Pinang, Mariani, dan Kepala SD Negeri 15 Pangkal Pinang, Sukawati, dan berikut liputannya untuk Anda. Sampai sekarang kami tidak bisa untuk tatap muka karena kami pertama takut dengan wabahnya, takut dengan dinasnya ya. Yang kedua memang surat dari dinas itu memang kami tidak diizinkan, walaupun rasa dengan rasa sedih, rasa berat, tapi kami terima apa adanya. Dan kami menunggu nanti apakah sudah ada lampu, setidak-tidaknya walaupun tidak lampu hijau, ya lampu kuning dari dinas. Sementara tadi sudah dari pagi tadi pengaduan orang tuanya, gimana Bu kalau dari ini ya, dari ini kami susah, anak kami susah, anak kami tidak mau ngajar, tidak ada rasa sekolah, kira-kira waktu sudah tatap muka ya, walaupun tidak seluruh siswa kan 50%, tapi orang tuanya menyambut gembira ya, materai semuanya hampir 99% itu setuju. Nyata ada eraran dari dinas itu tidak boleh ya, jadi kami merasa bersedih, orang tua merasa bersedih ya. Tapi mungkin orang dinas itu kan tidak mau mengambil nanti ada kejadian yang enak kan, karena ini kan penyebaran COVID-nya. Nah, kami nurut yang apa dari dinas. Kalau ini kan rencananya tadi kalau terjadi kita tatap muka ini kan rencananya kan hanya 25%. Pengenal lingkungan untuk kelas 1. Karena berdasarkan surat dari edaran Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, untuk tatap mukanya diundur. Nah, kami akan tetap melaksanakan nanti apabila sudah masuk, sudah ada edaran boleh
tatap muka, tetap yang awal adalah pengenalan lingkungan selama 3 hari. Jadi 3 hari itu pengenalan lingkungan untuk kelas 1. Itu juga dilakukan secara 2 shift. Dengan memahami lingkungan sekolah, jadi siswa itu sudah merasa akrab dengan lingkungan sekolah, tempat dia belajar dan menuntut ilmu. Tempat duduk siswa juga sudah diatur jaraknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!